Happy Sunday kerabat Phoenix. F29 Family kembali menghadirkan drama audio untuk menemani liburan akhir pekan kerabat Phoenix. Dan jangan lupa terus dukung konten-konten terbaru dari kita dengan like, share, and komen sebanyak-banyaknya. Selamat menyimak. Ini Kak Erva sama Putra kemana sih? Pesawat kita take off 15 menit lagi nih. Tahu, pakai balik segala lagi karena koper ketinggalan. Padahal kan bisa pinjem baju aku atau Kak Tari. Kalau pinjem baju Kak Marisa, kayaknya kegedean deh. Fah, coba kamu telpon Putra. Tanyain udah nyampe di mana. Gak mau ah, yang lain aja yang nelpon. Aku lagi ngambek sama Putra, ih. Dasar pocil, disuruh nelpon aja pake acara ngambek segala. Udah, biar aku aja yang telpon. Aku sekamar bareng Kak Tari ya. Enggak boleh. Aku yang sekamar sama Kak Tari. Sufa, kamu apa-apaan sih? Kalian berdua yang apa-apaan. Daripada berebut sekamar sama Kak Tari, mending aku aja yang bareng Kak Tari. Sufa, kamu sama Kak Tisa. Dan Kak Erva sama Marisa. Atur aja lah, Phoenix. Aku mah bodo amat sama siapa juga. Tis, main ke pantai yuk. Udah lama nih aku gak berjemur. Kak Tari duluan deh. Aku mau pakai sunblock dulu baru ke pantai. Aku juga mau ikutan main air deh. Terus, yang mau bantu aku nyiapin makan siapa? Putra aja tuh suruh bantuin di dapur. Kalau Putra bantuin di dapur, aku juga bantuin deh. Aku juga mau ikut bantuin. Nah, banyak tuh pasukanmu di dapur. Kita mau ke pantai duluan ya. Bye-bye. Makasih ya, Phoenix. Kalian mau ngumpul dan mau rayain ulang tahun aku di sini. Santai aja lagi, kita juga sekalian liburan kan? Udah lama kita ngeliburan kayak gini tuh bareng-bareng. Iya, betul banget. Lagian kan gak hanya kamu yang ulang tahun, aku juga. Kak Tari juga ulang tahun, jadi sekalian aja ngerayain 3 ulang tahun di Phoenix. Oh iya, bawa kesini dong itu kado dari para Phoenix, dibukanya di sini aja. Nah, ini dia, kado untuk Astri. Ini buat Kak Erva, dan ini buat Kak Tari. Makasih banyak, Phoenix. Aku mau buka kado dari Marisa dulu lah. Ih, makasih banget gaunnya, Risa. Lucu banget. Itu kelihatannya daster deh, bukan gaun. Zufa, itu gaun, bukan daster. Wah, cincinnya cantik banget. Makasih ya, Putra. Iya, sama-sama. Itu si Zufa kenapa? Kok mendadak pergi gitu aja? Nggak tahu tuh. Tadi juga sempat aku lihat ekspresinya kayak nggak suka gitu. Atau coba deh aku susulin. Kamu kenapa, Fah? Jujur ya, Kak. Aku tuh cemburu banget tau. Cemburu sama Kak Erva? Iya, Kak. Aku cemburu. Putra ngasih cincin ke Kak Erva. Nggak cuma itu.
Dari kemarin, Putra tuh deket banget sama Kak Erva. Mereka selalu bareng terus. Padahal kan, ya biasanya deket tuh aku. Udah. Mungkin itu cuma sekedar cincin kado ulang tahun aja. Gak ada maksud apa-apa. Udah, kamu gak usah nangis gitu. Ya, semoga aja gitu. Phoenix, Kak Erva mana ya? Kok gak ikut sarapan? Erva kan sekamar sama kamu. Panggilin sana ngajak sarapan. Dari pas aku bangun, Kak Erva udah gak ada di kamar. Kirain mandi kan Kak Ervanya. Pas aku cek di kamar mandi, juga gak ada. Jangan-jangan Kak Erva hilang lagi. Erva bukan anak kecil kali, gak mungkin hilang. Pagi semua. Wah, lagi pada sarapan nih. Zufa, kamu kenapa semalam? Kok tiba-tiba pergi gitu aja pas kita masih ngumpul? Gak apa-apa kok. Udahlah, gak usah dibahas. Jadi gimana, Phoenix? Pada mau nyariin Kak Erva gak nih? Emangnya Kak Erva hilang? Udahlah, gak usah dicariin. Udah gede ini. Ya gak ada salahnya juga sih kalau kita cari. Ya udah, Zufa, sana tuh bantuin si Risa nyariin Erva. Aku sih mau nikmatin sarapanku sambil liatin Erva tuh yang jernih banget. Tapi Kak Astri juga ikutan. Enggak. Aku juga mau sarapan. Makasih ya Putra, kamu udah nemenin aku lihat matahari terbit di sini. Gak usah berterima kasih, aku juga seneng nikmatin suasana matahari terbit di pinggir pantai gini. Ini adalah kado ulta yang paling membahagiakan buat aku. Syukurlah kalau kakak bahagia. Kirain hilang, ternyata lagi berduaan sama Putra. Yuk, Fah, kita balik ke villa. Kak Marissa aja Gih yang balik, aku mau langsung pulang. Zufa, kamu mau kemana? Zufa beneran udah otw bandara? Iya, barusan Pak Agus yang mengantar kita ke villa ini bilang kalau Zufa minta diantar ke bandara. Ada apa sih sebenarnya sama anak itu? Liburan kita baru sehari loh, ulahnya udah dada aja. Kayaknya aku tahu sih dia kenapa. Pasti ada hubungannya sama Putra dan Kak Erva tuh. Kenapa emangnya? Zufa cemburu sama Kak Erva? Ya, gitulah. Semalam Zufa cerita tentang itu ke aku. Ini nih yang aku malasin kalau dalam keluarga udah ngelibatin perasaan segala. Jadinya cemburu kan sama saudara sendiri? Ya nggak bisa juga, Zufa disalahin. Putra tuh yang salah. Kok malah nyalahin Putra? Dia kan memang dekat ke semua Phoenix. Zufanya aja yang baperan. Udah. Kalian juga nggak usah ngelibatin hal itu. Biarin aja kalau si Sofa mau pulang duluan. Aku sih masih mau nikmatin liburan di sini. Phoenix, kalian ada yang lihat Putra nggak? Kenapa? Putra hilang juga, Kak. Iya, Putra hilang.
Putra jahat banget sih sama aku. Ngapain coba dia deket-deket sama Kak Erva? Udah tahu aku cemburu. Phoenix lain juga gak ada yang peduli sama perasaan aku. Mending aku pulang aja. Zofa, aku minta maaf. Putra, kok kamu bisa ada di sini? Aku sengaja nyusulin kamu. Soalnya aku merasa bersalah. Udah buat kamu sedih. Jadi kamu mau kan maafin aku? Iya Putra, aku maafin. Tapi aku udah check-in tiket buat pulang. Aku barusan juga udah check-in penerbangan yang sama kayak kamu. Aku pengen temenin kamu pulang. Serius? Ah, makasih Putra. Iya, kita bisa sekalian lanjutin liburan berdua aja. Terus Phoenix yang lain gimana? Biarinlah mereka liburan di sini. Kita mah liburan di kota kita aja. Oke deh Putra, aku senang banget tahu.